Datang kali pagi-pagi kayak gini. Si Neneng pun kok gak datang dia. Mana ya? Gini nih malasnya kalau acara di kantor ini pagi-pagi. Saya harus cepat-cepat datang. Kalau terlambat apa kata pejabat? Eh, bukan. Tumben kali pagi-pagi udah pergi. Biasanya siang-siang. Hah, perempuan jerak jeduk. Biar kamu tahu ya, saya ini perempuan karir. Jadi wajar saya pergi pagi-pagi, bodoh. Alah, bilang aja udah kena peringatan. Makanya harus datang cepat-cepat. Hah, dengar ya perempuan berkaki lembu. Kita ini tuh beda kasta. Jadi kamu jangan urusin saya, bodoh. Lebih bagus kamu pergi dari sini. Dasar kutu. Kok aku pula pergi dari sini? Ibu lah yang pergi dari sini. Kalau nggak pindah ibu dari sini, pindah ke planet sekalian. Hei, bordir, perawan unlimited. Harusnya kamu itu cari aktivitas. Biar kamu ada kegiatan. Biar hidup kamu itu nggak kayak gini-gini aja. Kayak musang, tahu? Kok ngurusin ibu pula ibu ini? Makanya kamu juga jangan urusin saya. Dasar kamu perempuan abadi. Hah, buat saya sibuk aja pagi-pagi di sini nambah kerjaan saya, bodoh. Memang nenek-nenek. Buat sial aja pagi-pagi kayak gini. Kau pikir gak punya aktivitas aku? Tempat ini ngaku ah. Biar ada aktivitasku. Biar tahu dia. Ambilkan makan apa, Mak? Apa sih, Kester? Kau kok mau makan-makan lah, naik lumpuh total. Kau rupanya gak bisa lagi ngambil nasi itu, kau. Kemengkean kali. Ambilkan apa, Mak? Udah lama kali lo Kester gak dimanja-manja kayak gitu. Disuapin. Dimanja-manja kau. Kemengkean kali kau, Kester. Ambil sendiri sana, kau makan sana, ah. Udah panas-panas kayak gini, gak ngerti panas kau. Sekali-sekali lo, Mak. Kau udah besar lo, Kester. Apa-apa itu udah harus bisa mandiri, naik. Jangan kayak bayi kolot lah kau, Kester. Ah. Assalamualaikum! Nih! Waalaikumsalam, masuk, Bor! Kenapa kau? Kok merepek-merepek ku dengar? Kenapa mukamu Kester kok kayak gitu? Merengut-merengut kayak gitu, kayak nebuk pisang kau. Ini loh, wah. Mama gak mau manja-manjai Kester, wah. Kau lah, Nining. Anak kau loh ini. Manja-manjain ngapa sih? Jangan nanti kau pukul aja. Mau ku manjain kayak mana sih, Bor? Aku nih bukannya yang kaya-kaya kali. Mau ku bawa ke mall dia. Mau ku buat jajan satu hari 5.000, cengap-cengap laku. Ini manjain bukan berarti kasih jajan banyak-banyak lah nih. Diusap-usap kepalanya. Dimandiin dia, biar tenang dikit si Kester ini. Udah lah bordir ah, gak usah gila lah kau ah. Kau kira dia masih bayi. Kalau enggak kau lah kau manjain anakku itu, kan kau enggak punya anak. Memang si Nining ini. Udah Kester, sama wawak aja ya wawak manjain. Kita jajan tempat wawak iya ya. Iya yeay, dijajani wawak bordir. Hi, Bor, betulnya itu kau jajanin anakku, mamanya enggak sekalian, Bor. Kau lah Nining, PTT, panteng tak top. Udah, kau kapan-kapan aja anak kau dulu, biar masa kecilnya bahagia. Is kau lah, Bor, sekali-sekali mamanya juga kenapa nih anaknya aja sih kau enak-enakin. Ya udah pergi sana anak sama wawak bordir. Mama belikan kue kue nanti ya. Udah mandi kok Kester? Belum, Wak. Mandi lah sana dulu, sekalian ganti baju. Lu suka muka kau. Sana sana, cepet. Mandi, mandi. Masih bocor-bocor aja lah sengis bordir ini. Untung tadi malam gak terbang sengnya. Tadi ganti kek, apa gitu. Heran aku nengok rumahku. Kalau udah kayak gini, gak ada tanggung jawabnya. Loh, Isko ngapain? Inilah kak, nempelin seng yang bocor. Kalau hujan masuk airnya ke dalam itu. Untung aja gak terbang nih sengnya. Gak ada tanggung jawabnya si bordir. Heran aku nengok dia. Jadi kenapa lah gak kau panggil tukang, Is? Pala kau ngerjainnya itu sendiri. Manggil tukang sayang lah kak duitnya. Orang aku makan aja susah kok. Kalau aku bisa sendiri ngapain juga aku manggil tukang. Oh iya lupa. Kau kan janda-janda kuli bangunan ya kan, Is? Itulah mulut kau kan kak. Mentang-mentang otot aku besar, kau bilang aku bekas kuli bangunan. Ya mau kayak mana lagi, mau minta tolong sama Bang Roma gak mungkin. Ya kau pun kok minta tolong sama si Roma, mana bisa. Dia pagi-pagi kali, dia tadi pagi-pagi kali udah pergi. Si bordir mana sih kak? Kalau udah kayak gini gak pernah aku tengok nampak batang hidungnya. Kalau giliran minta uang kontrakan cepet kali dia. Gak tau lah aku Is, gak urusanku lah itu kau lah itu sama dia. Aku mau lanjut masak dulu lah ya. Banyak kali cerita kak, bukan dibantuin, malah nanya-nanya aja. Udahlah. Pakai bedak lagi ya nak, biar ganteng ya. Ganteng kali nih agak ada anak mama ini. Mau diajak wak bordir dia sini nak, lehernya nak, lehernya nih di belakangnya nak.
Nanti belikan banget minyak sama gula setengah kilo, setengah kilo aja ya. Kalau mau beli beras juga gak apa-apa. Beras sama minyak kita udah habis. Oh, Mak, Mak, Wak, kata Mama beli gula sama beras sama minyak. Oke, juga. Tahu ya kau memang kau. Memang ada-ada aja ini. Udah lah, yuk kastel cepet yuk. Gigi kastel ya, Mak. Iya, jangan lupa ya, Nak. Pergi kami nih. Tengok aja kau ya, bordir. Jumpa aku habis kau ya, gara-gara kau ini tengok tingkah aku kayak gini. Wah, Akbar. Wah, nanti kau ada layangan beliin kastel ya, Wah. Iya, belilah, beli. Apa ini saya itu manjat-manjat? Itu enggak jatuh. Ya, itu di luar dia. Boy! Kau ngapain manjat-manjat, Is? Ngapain? Kau memang gak ada otak kau. Ini rumah sewa kau, tengok nih sengnya, bocor-bocor semua. Belakang aku tempel, depan bocor. Ini depan aku tempel, tengahnya bocor. Kau memang gak ada otak, gak ada pengertian, tak kau betulin. Nanti pala-pala aku bongkar nih seng kepala kau. Seng rumah kau ini ya. Tapi kayaknya kemarin-kemarin udah aku benerin lah ini, udah aku beliin seng second kok. Bordir, seng second yang kau beli ini tuh 2 tahun yang lalu. Kau tengok nih, lantai keramik mumuk nih. Hah, itu semua cat-catnya. Tuh, atap-atapnya tuh. Kau buat baru, rumah aku kau buat apa? Ya biasa aja lah ngomong bobroknya, ada laki-laki kali. Ya kau pun bayar uang rumah, sikit kali. Mau minta semua-semua baru. Tumput lah aku. Bordir, aku bilang sama kau ya. Aku memang bayar rumah sewa kau ini murah. Tapi kau tengok, aku beli lakban ini udah berapa lusin. Tahu kau, belum lagi paku, belum lagi lem, belum lagi sengnya yang aku ambil dari butut itu. Berapa? Udah lebih dari harga sewanya rumah Kak Mumu. Kau yang harusnya mikir. Kok melotot-melotot kayak gitu matamu? Mana kau? Mana betulan kau? Emosi itu? Ya udah nanti lah kita benerin ini. Aku beli yang baru nanti, aku benerin. Ayolah Wak, marah-marah itu Bu Iswa. Betul ya, aku pegang janji kau. Awas kalau nggak kau betulin, habis kau kubuat. Kau ngapain kesel ngajak-ngajakin si Wak Bordir, ha? Kau tengok. Enggak Bu Is, awak mau dibanderin Wak Bordir jajan, ya kan Wak? Hebat kau ya Bordir ya, hebat. Bisa kau bawa anakku yang ini jajan, ha? Untuk beli lemku aja, gak sanggup kau yang harga 5.000. Kau panggilnya apa tuh tukang ini, ha? Yang betulin rumahku. Sabarlah, gak mungkin sekarang juga aku panggil tukang, nanti aku panggil. Ayolah Wak, udah marah-marah itu Bu. Iya sabar dulu, memang kayak gitu Bu, kalau jadi laki-laki. Udah aku mau pikir dulu Wak ini jajan. Anakku yang ini, nanti lama-lama kena panas jadi aku yang asing pula dia. Tunggu ya Bordir, janji kau. Awas kau kalau misalnya kau ingkar sama aku ya. Aku tengok, hancurkan rumah kau ini. Alay, 2 minggu ini jualan sepi kali. Gimana ini mau balik modal? Siapa itu Blisti? Nak, nanti jajannya jangan banyak-banyak ya. Nanti uang mama cepet habis. Ya nak, denger, hei. Dengernya, yuk. Jajan sana kesel. Pak, beli. Beli apa? Masuk sini, beli. Beli apa ya? Ya apa? Jangan banyak-banyak kayak jajannya, biar besok-besok jajan lagi sama Wawa. Bentar, Wak. Hei, beli kali ke Ainun. Ainun siapa, Wak? Siapa lagi kalau bukan Wawa ke itu? Kok aku pula? Suka kali si Lia ini mengganti-ganti nama orang. Nama aku Bombari Duryanti. Ainun pula diganti sama dia. Udahlah ke, dia maja situ nama ke tetap Ainun. Ainun namanya ke, enggak ada yang lain-lain. Ainun, ya? Udah cepet kesel, jangan entah apa-apa dibeliin. Nanti mama yang bayar. Hei Kak Bor, kakak ada di sini juga. Alah kok banyak anak mit kayak gini di sini. Ini anak kayak semua. Iyalah kak, anakku. Anakku tuh semua, beda-beda bapaknya. Ngeri kayaknya, kuat kali tahu setan kayak itu ya. Alah bacot kali pun kakak ini akan Kak Bor. Pilih nak, pilih nak jajannya, pilih. Cepet kesel, kesel udah belum lama kali. Tunggu, jangan diambil semua ya. Tunggu, ibu situ, nanti hilang barang-barang ibu semua. Kestel, kok banyak kali jajanmu? Duit dari mana kau? Di bandar Wak Bordir kok. Kestel, Nana, pilih-pilih dulu, mama mau ke situ dulu bentar ya nak. Kek, jangan masuk ke kantong. Pegang aja biar ibu bisa hitung semuanya nanti ya. Nanti ibu rugi, tumpor ibu ya. Kak Bor, sini lah. Kau betul kau bayar si Kestel segitu banyak jajannya? Iya, kenapa rupanya? Ih, alhamdulillah berkaya Kak Bor. Baik kali lo kau, Kak. Udah lah anakku sekalian ya. Banyak kali anakmu, Sum. Aku gak bawa duit banyak.
Nggak cukup pula membayari. Ih, Kak Bor, anakku cuma 4-nya, sama aku 5. Udah nggak apa-apa, anakku jajan-jajan kecil aja sama aku nanti berat 10 kilo. Untungmu itu kalau ngomong, beras pula 10 kilo. Kau pikir aku mesti ATM? Ya ampun, Kak. Nggak kasihan kalau lihat anak-anakku itu kecil-kecil. Nggak ada loh, Kak, bapaknya itu, Kak. Kami ya, Kak, kalau makan-makan jajan ini cuma nari raya aja, ya, Kak. Kan kau, ish. Kayak gini aku nggak bisa ini, ah. Hei, cepet ambil banyak-banyak. Itu kita yang beli ini. Ambil banyak-banyak. Beras, ada, Wak, beras. Beras ada, aja, beras. Ada. Gas, Wak, gas sama itu. Apa, minyak kata mama tadi. Iya. Baik kali lo, Kakak. Ishiu, makasih ya, Kak. Muah. Aku ini, Bu. Oh, iya. Kak, minyaknya 2 kilo, Kak. Beras. Beras. Telur itu. Ini, Kak. Anak-anak tahu setan ini buat pusing. Ambil lagi, ambil. Ini. Wak. Telur, apa? Kak. Telur. Iya. Okay. Beras. Iya. Beras 10 kilo, gas 2, telur 1 itu. Iya. Minyak kilo 2 kilo, Kak. Jajan itu. Layangan kayak berapa itu? Arang. Layangan berapa? Jajananmu yang kubayarin, bukan sembako-sembako itu. Apa lagi nih biar dihitung sekalian? Udah, Kak, udah ini aja, Kak. Cukup. Udah dihitung ya, Kak. Nanti Kak Bordir yang bayar. Yo, nah, yuk, nak, nak. Iya. Makasih ya, Wak Bordir. Makasih ya, Wak Bordir. Makasih ya, Wak. Ini berasnya juga. Makasih. Hei, kenapa kayak diam aja? Ini totalnya 1.230.000. Ih, 1 juta? Banyak kan cuma jajan kayak gitu ajanya. Salah ngitung kayak itu. Nggak mungkin 1 juta. Hei, Ainun, biar kayak tahu ya, anak itu tadi bawa tabung gas 500.000. Belum beras lagi, minyak lagi, layangan lagi, jajanan lagi semuanya. Kayak yang jualan atau aku yang jualan, ha? Ih, nggak mau aku kan cuma bayarin jajan aja. Nggak bayar-bayarin sembako. Kau pun kenapa aku kasih sembako itu? Orang tadi kayak bilang ambil semuanya, ya dia ambil lah semua. Nggak mau bayar sini. Oke, bayar. Jangan, Kak! Jangan tarik-tarik! Ah, awas! Bayar, Kak, bayar! Itu ada maling, itu awas! Itu ada maling, itu! Utang! Loh, hei, Ainon, bayar Ainon. Kayak ku sumpahi jadi laki-laki ya. Mau sini nih. Udah kesel sama Wawa aja yuk. Kita beli jajan yuk tempat Wawa. Iya yuk. Iya ayolah Wawa. Wih, dimandiin Wak. Kok dimandiin jajan. Ini udah mandi anak mama ini, si ganteng-ganteng mama ini mau diajak Wak Bordir dia jalan-jalan. Coba sini nak, ini leher-lehernya. Minyak 5 kilo sama gula 5 kilo ya. Jangan kau lupa, kita udah habis itu minyak gula kita. Beras mah. Ya. Ya, ganteng kali. Wah, kata mama nanti ambil beras. Kok mau ketawa? Gak tahu.